Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BND Rista Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Video Bunda kali ini, Bunda akan menyajikan tutorial bagaimana cara pijat full body atau seluruh tubuh yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat-sahabat Bunda dimanapun sahabat Bunda berada. Sahabat Bunda, bagaimana video Bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat Bunda tonton video Bunda sampai selesai. Pertama-tama, kita mulai pemijatan di telapak kaki. Lalu tumit dan sela-sela jari. Tujuannya untuk memperbaiki organ-organ dalam yang ada pada tubuh kita. Tekuk telapak kaki. Selanjutnya beralih ke paha. Pemijatan selanjutnya beralih ke betis. Relaksasikan telapak kaki dan jari. Lalu tekuk kaki untuk merelaksasikan paha bagian depan. Pemijatan beralih ke telapak kaki sebelah kanan. Tumit kaki serta jari-jari kaki direlaksasi untuk memperbaiki organ bagian dalam pada tubuh kita. Kemudian tekuk, beralih lagi ke paha bagian belakang, betis bagian belakang, dan telapak kaki. Selanjutnya kaki ditekuk. Tekuk kedua kaki untuk merelaksasikan paha depan. Pemijatan selanjutnya pada paha kaki kita tekan-tekan. Lalu tekan-tekan bagian bokong. Selanjutnya pemijatan beralih ke bagian pinggang. Relaksasikan bagian pinggang. Lalu tekan-tekan. Pemijatan beralih ke tulang punggung. Arah pemijatan dari bawah ke atas. Relaksasikan punggung sebelah kiri dan kita cubit-cubit pada bahu. Lalu kita lipat tangan ke belakang dan pemijatan beralih ke bagian belikat. Lalu kita beralih ke paha depan. Tarik ke arah dalam dari paha. Lalu tarik ke arah bawah. Pemijatan selanjutnya di area betis bagian belakang. Tarik dari atas ke bawah. Beralih lagi ke telapak kaki, jari-jari kaki,
tekan di bawah mata kaki, tekan di antara sambungan kaki dan telapak kaki, kita relaksasikan. Tekan sampul saraf di tengah betis. Lalu kita relaksasikan betis dengan arah dari bawah ke atas. Pijatan ini dilakukan sekitar 10 menit. Lalu kita tekan kembali sampul-sampul saraf yang ada pada kaki. Tujuannya untuk merelaksasikan kaki agar terhindar dari rasa sakit. Lalu kita tekuk telapak kaki untuk merelaksasikan otot paha. Kita pijat lagi area paha depan. Kemudian kita tarik betis yang arahnya dari atas ke bawah. Beralih lagi ke telapak kaki. Lalu pijat jari-jari kaki untuk memperbaiki organ dalam pada tubuh kita. Kita tekan kembali sampul-sampul yang ada pada kaki kita untuk menghilangkan rasa sakit pada area kaki. Kita pijat lagi betis bagian depan dengan arah dari bawah ke atas. Pemijatan ini dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Tujuannya untuk merelaksasikan otot-otot pada bagian betis dan untuk menghilangkan rasa pegal dan keluhan-keluhan lain yang ada pada kaki. Lalu kita tekuk telapak kaki untuk merelaksasikan otot-otot paha yang tegang. Pemijatan beralih lagi ke paha bagian depan untuk merelaksasikan area paha. Lakukan pemijatan paha bagian depan kurang lebih 10 menit. Pemijatan beralih ke area perut yang tujuannya untuk merelaksasikan daerah perut agar perut tidak buncit. Pemijatan selanjutnya kita alihkan ke area tangan. Yang pertama kita relaksasikan telapak tangan. Tujuan pemijatan telapak tangan ini untuk merelaksasikan otot-otot bagian telapak tangan. Dan pemijatan telapak tangan ini bisa menyembuhkan gejala trigger finger dan kaku pada tangan terutama di pagi hari. Setelah jari tangan, lalu pemijatan selanjutnya beralih ke punggung tangan. Pijat di antara tulang-tulang jari. Jari tangan direlaksasikan agar jari-jari tangan yang kaku menjadi rileks dan otot-ototnya bisa terurai. Lalu beralih ke pergelangan tangan.
Beralih lagi ke area tangan dan pemijatan dilakukan arahnya dari atas ke bawah. Relaksasikan tangan bagian atas. Selanjutnya kita cengkram jari-jari tangan untuk merelaksasikan jari-jari tangan. Lalu kita tahan untuk merelaksasikan jari-jari tangan yang kaku. Nah, sahabat Bunda, demikian saja dulu video Bunda kali ini yang menyajikan tutorial bagaimana pijat full body atau pijat seluruh tubuh yang Bunda lakukan sendiri kepada pasien Bunda. Mudah-mudahan video Bunda kali ini ada manfaatnya buat sahabat-sahabat Bunda sekalian. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Bunda serta bunyikan lonceng notifikasinya. Sahabat Bunda, sekian saja dulu video Bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.